Hello everyone, it's Zahir, orang Ghana ni bos. Ha, gitu. Okay guys, so sekarang ni saya nak buat konten Bondi Bondings malam ni. Bondings tahu mana? Tak tahu Bondings tahu mana? Di mana kita orang nak tengok wayang. Ada beberapa orang, saya, Aira, Faiz, Una, Pak Ipia maybe, Ishin maybe. And kita tengok jelas siapa yang ada, saya tak tahu sebab saya pun last minute. So, jumlah teman saya siap-siap dulu macam mana. Jom tengok macam mana cara saya make up malam untuk last minute. Let's go. Okay, can you see my face? Okay, kita ada paru-paru kat sini. And kat sini kita ada jerawat yang baru mati. Gitu. So sekarang first step is kita pakai toner dulu from The Ordinary. Kalau Amang tanya saya, memang best produk dia. Jadi kita pakai dulu. Yang ini skincare tak lengkap bila saya pakai sebab kita nak keluar sekejap sahaja. Tambah-tambah pula ni malam. Aku boleh tonton-tonton macam ni je muka. Ya, ini adalah muka saya. Tak clear sikit mana. Nah, tengok betapa kotornya. Okay, and second kita pakai Essence from Bio Essence. Yang ni saya pakai, yang rose gold ni. Malam ni saya make up simple sahaja sebab kita nak tengok wayang. And malam dah pun kita tengok midnight. Jadi sesimple lah, sesimple yang boleh. Seterusnya kita pakai serum The Ordinary jerawat Alpha Arbutin. Ni khas untuk parut jerawat. Sikit je. Saya tak pakai set lengkap untuk skincare pun. Itulah saya make up dalam toilet sebab dalam toilet je lampu membantu lighting. And then pakai this one, The Ordinary Moisturizer. Untuk malam ni saya tak pakai foundation, saya just pakai Skin Tipik. Skin Tipik saya tak review ni. Saya just pakai sebab dia sedap. And saya tak cover apa-apa pun dengan kulit saya breakout ni. Okay, saya tak buat kening. Saya malas nak buat kening sebab malam. And kita pakai shader from Anastasia. Kod dia yang soft glam. So saya pakai tengok. Dah habis dah. Saya pakai yang ni punya. Just betul-betul bawang di mata. Saya pakai baharus. Tak dia. Itulah, tapi nanti kena cepat. Okay, so saya macam malas nak pakai glitter. Malas, malas sangat. Tapi just macam nak cari sikit glitter yang tak ada. Malas nak ambil palette yang lain bagi meriah sikit. Okay, done. So next kita pakai blusher Into It. Kod apa ni? Kod 05. Saya make up ganas lah muka sendiri. Saya tak nak buat kening, cuma saya nak brushkan dia saja. Jadi kening kita pacar. Yang ni from Lux Cosmetic. And saya pakai magic apa ni, pro gel untuk dia cacok kening kita. Cacok. Buat tak kena fikir macam cium cium cium. Dia macam ibarat macam mascara. Sebab kening saya dah betul-betul dah ada shape. Cuma saya nak ni je, nampak tak? Pacak-pacakkan lagi. Memandangkan saya nak soft-soft je malam-malam. So jadi saya nak pakai eyeliner color Coco. Saya tak pakai yang color hitam. Saya pakai color Coco sebab nampak soft. Ni from Maybelline, tak ingat saya. Tak sedap saya. Saya beli kat Watson. Maybelline punya yang apa? Yang tattoo tu ha, yang lama tu. Ya, yeah, nampak di sini tak cantik lagi sebab kita belum siap. Memang aku tak cantik pun sebenarnya. And then kita pakai mascara Rohina.
perkahwinan. So next kita pakai lipstick pula. Lipstick kita ada ni. Kenapa banyak sangat ni? Okay, so kita nak pakai base dia dulu. So base dia saya pakai Skigel Mac Chunky ni, Kod 11. Tapi korang jangan belilah Skigel, tak silap saya boycott. And Maybelline boycott. Semua so ni lipstick yang kita dah ada daripada dulu, tak habis-habis. Sebab lipstick kita bukan sebatang yang kita pakai, terus habis. Maaf lah lama sikit sebab saya buat overlip. Jadi saya macam tengok kalau pakai macam ni pun dia dah cantik. And then color dia, they look gitu. Tapi saya nak buat ombre bagi naik sikit lah. So kita tu, so yang ni Maybelline kod 135. Okay, gitu. So last kali kita jadi spray ni kita malam je. Kita pakai Lux Cosmetic je. Kalau tak, saya pakai yang lagi satu MAC. Sekejap, sebelum cukup. Kalau tak, saya pakai ni MAC yang Fit Stay Over. Memang best gila, dia tak gerak langsung make up orang. Best. So, jom kita spray. So, makeup malam untuk pergi bayar is done! Wow! Kita siap dulu. Pakai cap ke apa yang patut, jom let's go. Macam ni je kita. I'm a little so chubby, right? Okay. So, jomlah kita pergi. Tuh, nampak gaya saya keluar rumah, tiba-tiba ada orang foto stick saya juga. Dah, saya keluar rumah. Masa kita keluar daripada bilik, tengok sarung dengan Dan tak baju kan, dia sama. Pakai topi gini juga, nasib tak sama topi dengan aku. Siapa lain? Siapa nampak ni? Jadi macam tu rasa nak, rasa macam nak tukar mula baju. Kau beli? Tolonglah budak gigi parut. Okay, so sekarang kita sampai. Tapi, kita ingat siapa yang sampai. Alamak. Expire saya ada juga. Alamak, lomba busa ada juga. Lagi juga nanti budak ni. Lomba busa ada juga ke? Wih, lomba. Eh, siapa belakang tu? Kenapa Faiz pakai saya? Apa ni? Kenapa Faiz pakai macam itu juga? Kenapa semua orang buat konten? Konten dalam konten. Kenapa konten dalam konten ni? Bikin lah juga. Buat, aku buat juga lah kalau kita konten. Bye. Tak usah ikut asah. Oh no. Takut aku. Bondi dekat di pause juga. Ya, saya bikin juga kah? Ya, saya bikin juga. Saya dapat tahu. Kita sama bertopi. Oh, dapat tahu. Kau semuanya pakai begini kan? Mawe. Semak mak weh. Sama-sama ni. Aduh. Tak lagi. So, jomlah kita lagi beli tiket. Kita orang tak beli tiket lagi. Tengoklah kita. Thank you. As our surprise. Lama? So, kita orang ni malam. Lama tak rasa gini guys. Oh. Apakah perasaan anda? Eh, mana aku? Eh, Haizah. Allah, thank you lah, man. Dia buat review 5 slot tadi dekat IG story. Patutlah, thank you lah, man. Lomai kan dekat era dia mesti nak beli dekat man punya. Ya, thank you so much. Tak sangka lah Lomai macam ni. Konten lah. Thank you lah, man. Aku dah pergi konten lah, dia banyak lagi. Thank you, Lomai. Thank you, Lomai. Thank you so much, Lomai. Eh, say thank you, say thank you. Kami belanja yang sabar tu.
Gosong lah nampak gigi aku. Lupak, 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 lupak. So this is me before Jurnalisa. Mona Luna. Jurnalisa. Aku tak tahu cerita kena. Mana? This is me before Jurnalisa. Boleh diulang aku tu. This is me before Jurnalisa. This is me before Jurnalisa. This is me. This is me before Jurnalisa. This is me before Jurnalisa. Ini kan, kita orang tengah tunggu Fatin. Fatin tak apa mana, dia kata luwe. Bapak lah mengandung luwe dia tu. Aduh, saya pula makan coklat berangin tadi. Minum air sejuk. Jadi dia macam beku je. Rangka saya. Nampak di sini Fatin pun pakai baju macam kita. Kenapa dia tiru? Semua sebab salah air lah. Salah copy paste semuanya. Aku tak halalkan. Siapa yang pakai baju ni selain aku? Apa? Aku tak akan tutup mata. Semua tak akan tutup mata? Semua duduk kat tepi ujung sekali ya? Ya. Boleh lah, Matt. Suruh Aira duduk ujung sekali. Boleh. Boleh, kan? Aku dah tengah dah. Takut. Aku secepat, aku secepat. Cuma lah. Morning. Besok mau tengok cerita hantu ya. Hah? Mau tengok cerita hantu. Masa pun tidur. Tidur tadi. Dengkul. 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 Kuat bodoh. So this is me after Juna. Tidak risau. This is me aku. Banyak ni upah lah ni. Macam tu je apa? Macam tu lah. Eo, this is me after Jurnalisa. Oh. Oh, dia balik kecil je bodoh. Teng, this is you after Jurnalisa. Okay, boleh lah. Aku tak boleh belah kau budak ni. You be baby budak dalam wayang ni. Minyak baby? Oh, macam mana? This is me after watching Jurnalisa. How? Jom, kita borak kat luar. Borak kat luar. Aduh, pasti dia kena main cerita ni. Tak, dia starting. Ya, aku bosan saya sebab tak ada perasaan je. Bukan. Nisa ada perasaan. Bukan. Aku kalau masih tengok wayang tengah malam kan. Nak kasi tahu memang kalau tempat bosan nama aku akan tidur. Tapi sebab dia masuk kampung sudah lalu lama. Ini baik geram ni, baik geram. Baik, baik. So, aku dengan Mahayanti macam orang sebelah. Siapa masalah? Orang sebelah boleh tidur. Ayah orang ni dia berjerit-jerit, yang dia boleh tenang. Okay. Dia boleh happy. So, kita orang pun dah nak balik mula semua. Okay? Okay. Agak worry. Jangan. So, berapa rate? Apa? Ya Allah, tu kenapa? Okay lah guys, so berbaloi saya datang wayang sebab saya tidur awal malam ni. Masa dia tengok cerita tu dia tak ada keinsafan langsung. Tak tidur. Okay guys, so itu sahaja konten saya pada kali ini. Korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Hari ni kita sahaja je nak keluar dan buat bonding bersama kawan-kawan tercinta gitu. So, bye guys. Jangan lupa sampai sampai ya. Assalamualaikum. Ah!